Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang terhormat, yang saya cintai para pemirsa LDTV, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ikhwan akhwat rahimahumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Saat ini saya bersama di sebelah kanan saya ada Habib Reza Sahab dan juga sebelahnya Al Habib Naufal Alatas. Alhamdulillah kami bertiga di sini dalam angka untuk apa ya, bincang santai gitu, ngobrol santai. Nanti kita isi programnya itu tanya Habib atau mungkin apa kata Habib bisa dengan saya, Kangrul Ikhlas Habib. Kangrul Ikhlas. Kita akan membahas tentang apa saja yang insya Allah bermanfaat bagi yang mendengarkan, dan tentunya untuk saya pribadi sebagai yang awam gitu, atau sebagai yang ingin haus tentang suatu pengetahuan. Pada saat ini saya ingin membahas tentang isu yang apa ya, rakyat Indonesia ini begitu banyak sekali di medsos atau mungkin di mana-mana tentang suatu perkembangan yang terjadi ya. Jadi isu-isu tentang domba, tentang ada yang pro, ada yang kontra, ada yang tentang kejahatan, banyak sekali. Nah, kita pengen tanya kepada Habib, ini gimana nih baiknya gitu. Mungkin pertama kita tanya kepada Habib Nopal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, gimana kabar Habib, sehat? Alhamdulillah. Habib, gini Habib, kita melihat mungkin saat ini yang berkembang itu karena orang mudah sekali punya HP megang, jadi apa-apa setiap ini seperti itu lihat HP dan mudah sekali terdoktrin dengan framing dan segala macam buayan, hasutan, ajakan dan segala macam gitu. Jadi kita bisa terpengaruh dengan situasi yang tertera atau yang kita lihat di HP tersebut. Jadi di menurut Habib, untuk menciptakan suatu persatuan di Indonesia ini yang dipengaruhi oleh gadget sekarang itu gimana tuh? Karena Indonesia ini kan berbagai macam suku, ras, gitu. Menurut Habib gimana pandangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Kangrul Ikhlas ya. Adapun doktrin yang keluar ataupun berita yang keluar dari media sosial, baik itu media televisi cetak ataupun dari media sosial online dan lain sebagainya, yang perlu disikapi untuk pertama rakyat Indonesia, baik dia muslim ataupun dia non muslim, yang perlu disikapi pertama hendaklah dia cari tahu dulu kebenaran berita yang ada. Nah, karena tabayun, ya? Di dalam Quran juga diperintahkan kita untuk tabayun, untuk nanya ataupun mencari tahu dengan sumber yang valid dari berita-berita yang ada. Nah, ini untuk siapapun, baik muslim ataupun non muslim. Nah, adapun pengaruh-pengaruh yang keluar dari perkara berita tersebut hendaknya disikapi dengan yakni banyaknya kita mencari ilmu atau pengetahuan yang khususnya untuk kehidupan kita. Jadi enggak terlalu banyak mikirin urusan apa yang berkembang di masyarakat. Jadi yang pertama tabayun, cari tahu. Kalaupun dia susah mencari tahu karena enggak tahu sumbernya dan lain sebagainya,
hendaknya sudah, enggak usah banyak memikirkan hal tersebut yang belum tahu kebenarannya, yang belum pasti kebenarannya. Maka perbanyak aja, kalau orang Islam perbanyak dia duduk di majlis ilmu, di majlis zikir, ya, agar apa? Menambah khazanah keilmuannya dia, tentang muamalah ibadahnya dia, ataupun tentang bersosial dan lain sebagainya. Begitu juga agama lain, ya, nggak usah sibuk memikirkan apa yang terjadi gunjang-ganjing yang belum tentu benar adanya. Nah, jadi saya rasa dua ini sudah bisa mewakili untuk seseorang ketika mendapat berita. Artinya yang pertama, dia kalau bisa tabayun, dia tanya klarifikasi kebenaran berita tersebut. Yang valid. Yang kedua, apabila dia nggak bisa mencari kebenaran berita tersebut, dia nggak bisa mendapatkan berita tersebut betul atau tidak, maka perbanyak saja kesibukan untuk dirinya, untuk menambah yakni keimanan dirinya, untuk beraktivitas mencari pekerjaan, nafkah dan lain sebagainya. Ya, karena apabila berita yang berkembang yang tidak benar, bisa jadi akan mengurangi rasa kreativitas seseorang. Yang tadinya dia mau keluar karena beritanya akan jadi seperti ini, takut dia secara psikologis. Yang tadinya dia mau seperti ini, seperti itu, takut. Nah, maka kalau nggak bisa tabayun, udah cari aja aktivitas yang lain. Jadi nggak usah termakan sepenuhnya dengan berita yang ada. Oh gitu, begitulah penonton LDTV. Jadi dalam hal-hal yang suatu berita yang mau pasti atau enggak, kita harus mensibukkan dengan ibadah, tadi datang majlis ilmu, dan juga bekerja, menafkahi keluarga, dan lain-lain yang tadi dijelaskan oleh Habib Naufal. Nah sekarang Habib Hareja Sahab, gimana kabar Habib? Alhamdulillah, sehat walafiat. Habib, kita mau nanya, Habib kan masih muda nih ya, umur masih di bawah 25 atau 30, anak nggak tahu, pokoknya masih muda banget ini. Sebagai ikon gitu, ikon generasi pemuda saat ini, yang gagah, berani, yang cakep gitu kan. Habib, tadi kan Habib Naufal menjelaskan untuk mensibukkan diri itu dengan berzikir kepada Allah, ikut kepada Allah, majlis ilmu gitu Habib, untuk mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Menurut Habib sekarang sebagai generasi pemuda ini, mengajak kepada para pemuda, para remaja untuk suka, supaya ingin masuk ke majlis ilmu, ingin majlis taklim, datang gitu ya, remaja, para pemuda itu. Itu menurut Habib pandangannya gimana caranya merangkul mereka-mereka itu? Karena kan sebagian anak muda sekarang, remaja tuh pengennya tuh nongkrong, main game, atau hal yang tidak bermanfaat itu jadinya. Baik. Ya, dia tidak mikirin hal-hal gimana bekal dia untuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala ali washabi ajmain. Amma ba'd. Jadi begitu Ustaz, sebelumnya yang namanya seorang pemuda, khususnya pemuda ya, ataupun pemudi, itu berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Karena yang namanya pemuda ataupun pemudi, mereka lebih memiliki sebuah keinginan, rasa penasaran yang lebih besar ketimbang daripada yang sudah melalui daripada masa tersebut. Ini khususnya yang pertama, ada dua poin. Yang pertama, kita kategorikan kepada pemuda-pemuda yang memang sudah dalam lingkup keadaan baik, dalam keadaan lingkup bagus, misalkan daripada pergaulan, keluarga, ataupun keseharian. Kalau dalam mereka yang dalam golongan pertama ini, kategori yang pertama ini, itu dengan hal yang mudah Ustaz. Karena mereka dengan sendirinya ada sebuah keinginan untuk menjadikan dirinya lebih baik. Menjadikan dirinya dengan lebih baik dengan hadir majelis, dengan hadir zikir, maulid, dan segala macam yang lainnya. Nah, itu tidak terlalu sulit kalau bagi ana merangkul pemuda-pemuda dengan golongan yang pertama. Nah, sedangkan dengan golongan yang kedua ini adalah golongan yang memang pemuda-pemudi tersebut belum pernah dirinya mendapatkan sebuah keindahan dalam majelis. Nah, mungkin kita kategorikan, maaf ya, kita bukan menjudge orang. Golongan yang kedua ini mungkin dirinya masih dalam lingkup keseharian yang kurang baik, dalam lingkup keluarga yang kurang baik, pergaulan yang kurang baik. Maaf ya. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan pemuda-pemuda kita selalu dijaga sama Allah. Mungkin golongan yang kedua ini, maaf-maaf, yang masih sering nongkrong, masih sering
ngopi-ngopi di pinggir jalan, ataupun mungkin maaf-maaf sampai jauhnya, sampai buruknya minum-minuman keras dan melakukan perzinahan serta obat-obatan yang lainnya. Nah, ini golongan yang kedua ini yang memang agak sedikit menjadikan PR berat bagi kita untuk menarik daripada pemuda tersebut, untuk merangkul daripada pemuda tersebut, karena kewajiban kita sebagai umat Islam, ya kita ngomong ini kepada pemuda-pemuda Islam ya, sekalipun mereka masih melakukan maksiat, tetap mereka adalah beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu kewajiban dari kita di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi memang kita ini adalah sebaik-baiknya umat yang kita keluar mengajak orang dalam berbuat kebaikan, mencegah daripada sebuah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam hal ini kita mengajak daripada yang namanya kebaikan, bukan hanya para ustadz, bukan tugasnya para kiai, para tuan guru, begitu pula para habaib yang berdakwah. Tugas mengajak ke dalam kebaikan itu untuk semua manusia, untuk seluruh manusia. Dan kita PR di sini, kalau ini Ana sendiri punya semboyan, punya tujuan, itu YMYB. Yang muda yang berkarya, yang muda yang berusaha, yang muda yang bertakwa, yang muda yang beriman, yang muda yang berhasil, yang muda yang berjaya, yang muda yang berdakwah. Nah, terus yang tua bagaimana? Yang tua doakan kita yang muda untuk istiqomah dalam hal yang kita lakukan dalam kebaikan. Nah, karena tidak mungkin orang yang tua untuk terjun kembali, karena yang namanya sebuah kehidupan pasti akan ada yang namanya titik akhir. Begitu, karena semangat yang muda dengan yang tua berbeda. Gitu. Nah, untuk golongan yang kedua ini, bagaimana kita merangkulnya? Terkadang seperti ini, Ustaz, yang Ana lalui, yang Ana alami, ini sendiri pengalaman pribadi Ana. Ana di sini dulu sebelum menikah, kita masih hobi dengan yang namanya bikers. Nah, kita sering touring kemana-mana. Bahkan kita pernah saat itu kita touring ke Palembang. Kita touring dari Bogor ke Palembang. Dari Bogor ke Palembang. Itu naik motor kita. Nah, dalam perjalanan tersebut kita bertemu dengan beberapa organisasi motor. Beberapa klub motor, komunitas-komunitas motor. Mungkin salah satunya di sini Ana ingin berterima kasih, Ana ingin sampaikan kepada pemirsa mungkin ya. Kita dulu di sana ditolong dengan salah satu komunitas motor AMCI. AMCI, Asosiasi Motor Community of Indonesia. Itu yang ada berada di Lampung. Kita sampai detik ini kita kenal dengan seorang anggota yang bernama David. Ini orang alhamdulillah Islam. Islam. Bukan Islam Allah, memang Islam. Jadi mungkin Ana bisa kategorikan kehidupan dia dulu dikategorikan dalam golongan yang kedua. Cuman alhamdulillahnya dengan persahabatan kita, perkenalan kita, yang Ana lihat secara mata kehidupannya berubah. Nah, bagaimana ketika Ana melaksanakan dakwah di sana, Ana enggak pakai yang namanya sarung. Kita enggak pakai yang namanya pakaian koko. Pakaian anak muda aja. Kita pakai pakaian anak muda aja. Dan memang mereka menerima. Nah, bagaimana contoh seperti ini, Ustaz? Contoh bagaimana ketika seseorang pasangan. Kalau orang itu sudah cinta, apapun akan dilakukan oleh seorang yang mencintai. Iya, benar. Gitu. Bahkan rela mengkorbankan semuanya. Nah, kita di sini para pemuda-pemuda itu, bukan mereka tidak ingin berbuat baik. Bukan mereka tidak ingin hadir majelis. Bukan mereka tidak ingin hadir menjadikan dirinya lebih baik lagi. Pasti semua orang ingin menjadikan dirinya lebih baik lagi. Tetapi terkadang pada suatu posisi, para pemuda ini ada sedikit rasa segan dan butuh yang namanya rangkulan kita sebagai sosok, sebagai tokoh. Dan terkadang ada juga pada suatu posisi di mana tokoh ada rasa segan untuk merangkul para pemuda, dan di mana ada para pemuda memiliki rasa hormat, rasa segan untuk tidak mengikuti daripada jejak yang dilakukan oleh yang lebih tua. Gitu. Jadi memang betul-betul butuh rangkulan. Terkadang memang kita harus langsung terjun ke lapangan. Dan ada suatu sebuah pengalaman pribadi, kita punya kenalan dulu waktu itu mendakwahi daripada para pemuda yang lagi nongkrong dalam keadaan, maaf ya, lagi nongkrong mabuk-mabuk di pinggir jalan. Kita duduk dengan pemuda tersebut menggunakan pakaian yang mengikuti daripada pemuda tersebut ya, kita duduk bareng, kita sharing bareng. Ini lagi dalam kondisi kopdar, kalau dalam motor ya, itu set. Lagi dalam kopdar.
mereka dengan minuman kerasnya, kita hanya dengan kopi hitamnya, dengan air putihnya, kita buat mereka cinta kepada kita, kita buat mereka suka kepada kita, dan alhamdulillahnya apapun yang anak keluarkan, nasihat apapun, itu menjadikan perubahan dalam hidup mereka. Yang tadinya tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu, alhamdulillah tahap per tahap melaksanakan sholat lima waktu. Dengan dulu kita sih hampir 3 bulan, jadi bukan jangka yang cepat, cepat ya. Karena yang namanya perubahan proses tidak bisa ya, dengan hal yang lama. Karena yang namanya instan saja itu harus di, kopi instan contoh itu harus direbus dulu, air panas dituangkan ke gelas baru bisa dinikmati. Begitu pula perubahan seseorang dari buruk menjadi kebaik, tidak mungkin dia bisa langsung menghilangkan semua keburukannya, maka dihilangkan keburukan tersebut dengan perlahan, dengan kasih sayang, dengan arahan, dengan ajakan yang mana membuat mereka bisa menjadikan diri mereka lebih baik lagi. Sekarang kembali ke Binova, tentang tadi kita tentang persatuan ya, kita menanya lagi nih, langsung ke pelangkah kita jauh aja, lebih jauh lagi karena nanyanya di Indonesia ini, Bib, masalah untuk bersatu kayaknya sulit sekali dengan isu-isu sekarang, Bib. Kan kita tahu Imam Besar Habib Muhammad Rizieq bin Ishaq Shihab itu mengajak berdialog kepada pemerintah, Bib, tapi sepertinya kayaknya impossible gitu, hal yang nggak mungkin, karena sepertinya ada yang menghambat atau yang menghalang-halangi supaya dialog itu tercapai gitu, Bib. Ana melihatnya apa di berita-berita membaca seperti itu, ada politik inilah nggak perlu dialog atau mungkin atau apa gitu. menurut Habib gitu, kenapa bisa sampai sesulit itu bertemu gitu, berdialog, duduk bareng untuk membahas tentang masalah negara NKRI ini? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin menurut pandangan saya, secara yakni dalam lingkup bukan sebagai seorang yakni yang berkecimpung dalam bidang politik. Oh iya. Kemudian bukan juga saya sebagai pejabat, bukan juga saya sebagai tokoh yang memang berpengaruh. Nah, jadi pertanyaan ini sampai kepada saya, maka saya memandang dari sudut kacamata pribadi, ya, sebagai santri juga sebagai ya ini pengajar. Ya. Jadi menurut pandangan saya, apa yang menghalangi pemerintah untuk bisa berdialog bil khusus ini dengan Habib Rizieq? Itu mungkin dilatar belakangi oleh isu yang berkembang di sekitar pemerintahan dengan media-media yang ada. Nah, seperti yang tadi di awal kita bilang, karena media yang keluar dengan berbagai macam berita ini membuat miring, ya ini seorang Habib Rizieq, membuat negatif ya, negatif. Ya, ini dalam penilaian, dalam kacamata pemerintahan. Padahal bisa dikatakan masyarakat itu mengenal loh, Front Pembela Islam itu dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu ormas yang peduli dengan lingkungan, dengan sosial, dan juga dengan yakni kemajemukan yang ada, sangat toleran FPI itu dengan berbagai macam aspek. Nah, tetapi kenapa pemerintah tidak seakan-akan tidak bisa loh berdialog dengan Habib Rizieq? Ya, karena mungkin berita-berita tersebut yang sampai kepada para pemimpin dari kementeriannya, dari presidennya, kemudian dari orang-orang yang ada di sekitar pemerintahan yang di atas, ya mungkin karena kurang mengenalnya sosok Habib Rizieq, yang hanya mendapatkan itu dari media-media saja, yang memang tahu Habib Rizieq itu pengkritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, manakala kebijakan tersebut tidak pro kepada masyarakat, kepada rakyat, saya kira wajarlah seorang tokoh mengkritik pimpinan, mengkritik yakni pemimpin.
juga memang kan Indonesia memiliki hak asasi manusia. Ya, jadi bisa dikatakan itu sebenarnya wajar dalam kehidupan berbangsa bernegara. Manakala pemerintah dikritik, lihat dulu dikritiknya segimana. Nah itu dia, mungkin itu yang membuat ya ini pemerintah mungkin seakan-akan susah untuk berdialog. Lalu apa sih kalau dipikir oleh pemerintah, apa manfaatnya ketika pemerintah berdialog dengan seorang Habib Rizik, seorang tokoh seperti Habib Rizik? Maka mungkin orang yang tidak kenal itu bakal berpikir, apa sih, buat apa gitu dialog sama Habib Rizik? Karena kayaknya buat apa kok seorang Habib Rizik, yang seorang rakyat, yang biasa, mungkin pandangan mereka, ya, kok berdialog sama perintah? Kalau memang Habib Rizik ini mungkin seorang raja lah, seorang raja seperti ya mungkin raja Jogja dan lain sebagainya. Oh, Sultan, mungkin ya. Sultan, ya mungkin itu bisa lah dikategorikan seorang presiden yakni berdialog dengan seorang sultan, itu pun terlihat bagus. Tapi kalau misalkan seorang pemimpin presiden berdialog dengan seorang Habib Rizik, seperti seakan-akan ini buat apa, nggak ada manfaatnya dalam kacamata mereka. Mungkin ini kacamata dalam pandangan kami. Nah, tetapi perlu diketahui, karena Habib Rizik ini bukan seorang yang di dalam kategorikan ya ini pengajar atau pengasuh pondok pesantren atau pemimpin ormas, ya bukan hanya sekedar pemimpin ormas dalam ruang lingkup ormasnya saja, tetapi kebanyakan umat Islam Indonesia sudah berpangku kepada fatwanya Habib Rizik. Nah, jadi haruslah pemerintah melihat loh, seorang Habib Rizik ini ternyata didengar oleh masyarakat. Bukan hanya ormasnya saja yang mendengar, tapi masyarakat luas yang mendengar fatwa dari Habib Rizik tersebut. Nah, mungkin saya rasa yang membuat jurang antara Habib Rizik dengan pemerintah adalah karena tidak adanya yakni kedekatan antara pemimpin dengan pemimpin. Nah, jadi pemimpin ormas, pemimpin umat Islam dengan pemimpin negara Republik Indonesia, ya bisalah. Apa karena ada untuk bertabayun? Wasilahnya itu perantara untuk bertemu itu apa enggak ada? Gitu? Bisa jadi karena enggak adanya wasilah untuk menyampaikan apa yang pesan ingin disampaikan kepada presiden, bagaimana presiden inginnya terhadap Habib Rizik. Nah, maka hendaknya itu sekali lagi tabayun. Tapi kalau seandainya tercipta suatu dialog itu, menurut Habib pasti tercipta kedamaian atau tidak? Kalau seandainya memang pasti tercipta kedamaian, bisa bersatunya rakyat Indonesia ini gitu. Gitu. Kedepannya insya Allah Indonesia akan menjadi seperti apa gitu? Saya rasa apabila dialog itu terjadi antara yakni Habib Rizik dengan yakni ulama, jajaran ulama yang lainnya. Karena bukan berbicara Habib Rizik, seorang Habib Rizik saja yang mengucapkan ini, enggak. Sama ulama kan? Ya, tetapi Habib Rizik kan bersama-sama para ulama dan lain sebagainya yang satu paham dengan beliau. Nah, dengan pemerintah, apabila betul-betul terjadi dialog, saya rasa bisa jadi Indonesia ini akan sampai pada titik ya ini yang disebut dengan baldatun toyibun warabun gofur. Jadi bisa sampai negara ini negara yang makmur, negara yang sejahtera, kemudian yang bisa mengayomi seluruh masyarakatnya. Kenapa bisa ada pandangan seperti demikian? Alasannya yang pertama, saya rasa karena Habib Rizik selama ini tidak ada statement yang keluar dari beliau kecuali statement itu mewakili kepentingan rakyat. Jadi Habib Rizik selalu ngomong utamakan dulu rakyat. Nah, itu yang dikritik oleh beliau. Utamakan keadilan sosial, utamakan keberagaman, utamakan segala macam. Apa yang beliau suarakan selama ini itu adalah suara yakni sebagian besar yakni kepentingan rakyat.
Karena di dalamnya nggak ada lobby-lobby, nggak ada. Di dalamnya nggak ada yang tujuannya untuk pribadi beliau, nggak ada. Di dalamnya nggak ada tujuannya untuk organisasi beliau, nggak ada. Tetapi yang beliau suarakan, hendaknya yakni penguasa yang ada berlaku adil, berlaku bijaksana, berlaku yakni kerjakanlah apa-apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang senantiasa beliau utarakan. Jadi saya rasa apabila dialog ini terjadi, itu satu langkah ya buat kami, apresiasi untuk pemerintah yang mau membuka tentang yakni bisa dikatakan lawan politik lah, ataupun yakni suara dari masyarakat yang ditampung oleh pemerintah lewat dialog. Karena negara kita juga berasaskan musyawarah mufakat. Nah, jadi apabila itu dikedepankan, saya rasa Indonesia bakal lebih baik. Ya, karena itu dia. Ya, kalau udah kenal Al-Fagir sendiri, kenal secara pribadi sama Habib Rizieq. Nah, maka kita lihatlah rekam jejaknya beliau, tidak ada untuk memperkaya diri apalagi untuk membuat yakni yayasannya, pesantrennya ataupun yang lain sebagainya, memperkaya pribadi dan lain sebagainya. Jadi insyaallah kalau dialog ini terjadi, insyaallah Indonesia semakin damai. Amin. Ya, dan semakin makmur. Amin. Semakin tentram. Amin. Karena dari kemarin kan kita tahu gunjang-ganjingnya ini dia. Permasalahan antara ini, apabila udah bertemu, sudah diutarakan, iya udah diutarakan, pemerintah menanggapi atau pemerintah pun tidak setuju dengan masukan Habib Rizieq, saya rasa Habib Rizieq itu orang yang legowo. Nah, apabila dialog dan kemudian ada yang tidak sepaham dengan Habib Rizieq tetapi mengeluarkan argumentasi yang lebih baik daripada Habib Rizieq, Habib Rizieq itu orang yang legowo, membuka. Oh, kalau memang benar diterima sama beliau, enggak semata-mata ditolak aja. Beliau ini bukan orang yang terlalu memegang idealismenya, bukan. Tetapi beliau selalu membuka. Sama santri-santri pun terkadang ditanya, bagaimana pendapat santri tentang perkara-perkara B, yang bagus beliau ambil. Nah, itu dia. Artinya apa? Ya itu yang sifat-sifat pengajar itu hendaknya seperti demikian. Jadi tidak terlalu idealis sama pemikirannya, sama pendapatnya yang tidak sesuai dengan pendapatnya, tidak sesuai dengan pemikirannya, maka akan dilemparkan. Enggak, Habib Rizieq itu tipe bukan orang yang seperti demikian. Oke, terima kasih Habib atas pencerahannya tentang satuan, banyak banget. Betul. Kita nanya ke Habib aja kembali lagi tadi, bahas tentang santri, bahas tentang anak muda. Habib, majlisnya sekarang berjalan nggak di pandemi? Alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah, walaupun di dalam keadaan pandemi, kita punya majlis tetap berjalan, tapi dengan protokol kesehatan yang memang sangat kita tekankan, yang biasanya kita jamaah itu sampai bisa dikatakan ratusan ya, kita hanya dengan sedikit saja. Dengan jarak itu. Dengan jarak-jarak dan juga memang dengan protokol kesehatan. Yang hadir anak muda, remaja, apa santri ada hari juga? Alhamdulillah, intinya dari semua kalangan. Oh, semua kalangan. Nah, dari kalangan santri, mungkin dari kalangan pemudanya, dari kalangan yang bekerjanya, banyak intinya. Dari semua kalangan, memang kita punya majelis dulu. Dulu kita punya majelis itu bukan dengan nama Khairiyah Ibnu Syihab. Oh, gitu. Nah, dulu kita punya majelis itu majelis pendosa. Oh, gitu. Nah, ini kita punya majelis pendosa dengan singkatan, dengan maksud hanya orang yang punya dosa yang boleh duduk di majelis ini. Orang yang tidak punya dosa, orang yang merasa punya dosa boleh duduk di majelis ini. Tapi kalau orang yang merasa tidak punya dosa nggak boleh duduk di majelis ini. Oh, iya. Gitu. Kalau boleh tahu kan mungkin tak kena makata saya juga, Habib bisa menceritakan tentang sedikit tentang beliau Habib. Maksudnya Habib pernah ilmu di mana, belajar di mana aja, atau mungkin di konfes atau di, kita pengen tahu gitu Habib. Jadi kan mungkin udah baik yang lihat ceramah Habib Reza di mana-mana, sampai mungkin ada yang gini atau gitu, ada yang baiknya, ada yang sisi yang mungkin nggak pada paham, nggak pada tahu tentang Habib Reza. Reza ini mungkin pengen menyampaikan sesuatu hal yang tidak pro kontra atau apa tentang Habib Reza ini. Jadi begitu Ustaz,
sebelumnya kan mungkin pertanyaan ini menyangkut daripada pendapat netizen juga ya. Banyak orang yang berpendapat, oh, kok ceramah seperti ini, Habib kok seperti ini, segala macam ya. Itulah tadi kata mungkin kata antum, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Dan kebanyakan orang-orang yang melihat ceramah ana ataupun tausiah ana ketika di panggung itu hanya ketika saat kelasnya saja. Potong-potong ya. Mungkin bisa jadi ya kan, kita wallahu alam bisawab ya. Kita juga enggak mau suzon. Dan juga kebanyakan dari mereka yang berpendapat seperti itu, mereka belum duduk bareng dengan ana. Mereka belum duduk bareng dengan ana, mereka belum kenal dengan ana. Dan kebanyakan orang yang kenal dengan ana, alhamdulillah tidak seperti pendapat dengan mereka. Begitu. Kalau misalkan pertanyaan dari antum tadi, kita orang pernah mondok pesantren di mana? Alhamdulillah, dulu kita pernah berkhidmat mondok pesantren di Rubatul Muhibbin. Kita punya guru, situ ada fotonya, ya, di belakang ini, di atas ini. Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, salah satunya juga dengan Abuya Al-Habib Syukri. Juga ada Ustaz Hazwan di sana. Nah, setelah dari Rubatul Muhibbin, alhamdulillah kita pernah merasakan juga bagaimana rasanya menuntut ilmu di pondok pesantren Darul Ughwah wa Da'wah. Kita pernah di sana. Kita pernah di sana di Darul Ughwah wa Da'wah, pimpinan daripada Al-Habib Zain bin Hasan Baharun. Daripada anak putra daripada Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Gitu Ustaz. Jadi memang kebanyakan mereka-mereka ini yang hanya bisa menjudge dan look book by cover, gitulah. Jadi jangan pernah melihat sebuah buku itu dengan kasarnya. Jadi misalnya Habib itu nggak pernah, dia mau pernah belajar. Kita pernah belajar, alhamdulillah dengan masa yang lama, bukan masa yang sebentar, Ustaz. Kita dengan masa yang lama, masa yang sebentar, dan memang kita akuin, kita punya ilmu tidak sebesar daripada kita punya guru. Karena masih muda. Dan juga sampai detik ini, walaupun anak tidak terikat dengan pondok pesantren, alhamdulillah kita masih terus belajar. Kita yang namanya belajar itu utlubul ilma minal mahli ila lahad. Tuntutlah ilmu daripada kita saat kita buayan sampai kita mati. Jadi yang namanya menuntut ilmu tidak ada kata berhenti. Sampai detik ini pun kita masih menjadikan sebagai diri kita sebagai seorang santri yang cinta kepada para ulama yang lebih tua, yang lebih masya Allah, lebih besar daripada kita. Gitu. Dan juga memang untuk pendapat-pendapat orang-orang yang seperti itu, intinya pernah ana sampaikan juga dalam podcast sebelumnya bersama Habib Syahrul. Kita pernah sampaikan juga pada channel tersebut. Intinya kalian tidak pernah kenal dengan saya. Kalian belum duduk bareng dengan saya. Nah, orang-orang seperti orang-orang yang mungkin mencaci muki Habib Rizik, Habib, banyak orang-orang di sana yang mungkin apa yang ceramah seperti ini, untuk apa ceramah seperti ini? Ceramah tuh adem-adem aja. Ceramah tuh enggak usah seperti itu deh. Ya mereka itu tidak paham. Mereka itu belum mengerti bagaimana perjuangan kita untuk menumpaskan daripada sebuah kemungkaran. Dan terkadang Ustaz, kita mencegah kemungkaran, yang marah, yang tidak suka dengan pencegahan kita adalah orang yang berlaku kemungkaran. Begitu. Orang yang mendukung kemungkaran, ketika kita cegah kemungkaran, pasti dia tidak terima. Begitu juga. Dan juga memang dalam artian, kita tidak selamanya seperti itu. Kita mencegah kemungkaran hanya ketika kemungkaran itu merajalela. Agar apa? Agar pemuda-pemudi kita tidak terjerumus kepada kemungkaran tersebut. Begitu, Ustaz. Jadi ketika sudah merajalela, tegakkan amar ma'ruf. Betul. Ya. Betul, Ustaz. Jadi nggak harus amar ma'ruf terus ya. Iya. Amar ma'ruf, suka-suka, pas tegakkan nahi mungkar, benci ya. Iya, betul. Yang baik yang nggak suka. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu selalu berdampingan. Baiklah penonton pemirsa LD TV, karena waktu sudah lumayan ya, lama juga kita ngobrol tak terasa. Nanti kita lanjut lagi insyaallah ketika ada kesempatan. Marhaba. Kita diberikan panjang Habib. Marhaba. Jangan lupa suruh mampir. Oh kita iya. Punya channel. Nanti jangan lupa Habib Reza Sahab punya channel YouTube juga. Reza official nanti. Habib Reza Syahab official. Oh gitu. Nanti itu yang pegang admin kita orang. Ada di nanti dikasih linknya di deskripsi ya. Ana enggak? Ana channel ana enggak? Channel apa? Insyaallah. Channel ana. Channel apa? Channel cendol. Insyaallah. Jangan lupa nanti di subscribe, subscribe and di itu. Karena begini Ustaz, kita ada sebuah keinginan, ada sebuah lazim dalam diri kita.
Betul. Jadi na'udzubillahi min zalik, kita selalu diterapkan sama kita punya orang tua. Alhamdulillah kita punya orang tua masih hidup. Kita punya orang tua selalu berkata, jangan pernah mengharapkan uang dakwah dari agama untuk perut pribadi. Gitu. Dan memang kita di sini terjun dalam dua aspek. Usahanya iya, berdakwanya iya. Bahasa kasarnya mungkin apa ya? Kalau kata orang itu dia dua. Dakwah, dagang. Jadi kita berniaga juga, alhamdulillah kita punya wahana permainan, kita juga punya alhamdulillah beberapa cabang rumah makan, dan juga memang ada kafe juga di atas kan ya, ada kafe, ada rumah makannya, ada mungkin semacam kayak outlet minumannya, dan juga ada butiknya alhamdulillah, dan juga kita memang bisnis dalam hal tibin nabawiyah, jadi obat-obat yang memang dirancang dalam syariat agama, yang seperti obat-obat herbal. Jadi kalau ada orang lihat, kita pernah baca komentar di YouTube itu, ini udah kayak tukang obat aja ceramahnya, udah kayak di pasar teriak-teriak kayak tukang obat. Ya, mereka ngomong seperti itu benar, karena kita memang jualan obat juga. Insya Allah. Cuman kadang aspek seperti dari mereka ini tidak masuk akal juga. Gitu. Nah, alhamdulillahnya dari hasil setiap ini, alhamdulillah kita bukan untuk niat ini, Bib. Bukan niat untuk sombong, bukan. Kita bukan niat untuk riya, bukan. Tapi untuk mengajak bagi para perniaga, bagi mereka para pengusaha, untuk melakukan seperti apa yang kita lakukan, bahkan kalau bisa lebih, begitu. Alhamdulillahnya, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, kita setiap bulan di tanggal 24 rutinitas kita membeli daripada beberapa karung beras ya minimal, untuk kita bagikan kepada janda, fakir, miskin, yatim piatu yang ada di wilayah kita. Dan juga memang kita niatkan daripada yang namanya YouTube ini, kita baru buat ada mungkin sekitar 1 minggu yang lalu, Ustaz. Begitu, karena memang di zaman sekarang ini kata antum betul, setiap pemuda atau enggak orang-orang ini selalu tidak bisa lepas yang namanya handphone, yang namanya gadget. Jadi kita memang berniat daripada hasil penghasilan YouTube kita ini akan kita sumbangkan, akan kita alurkan, akan kita alihkan hasilnya dari setiap perbulannya untuk membiayai sebuah memberikan manfaat sedekah kepada yatim, fakir, miskin, piatu, janda yang memang merasa memang diri mereka tidak mampu. Iya. Jadi gitu. Kita bukan untuk niat riya atau menunjuk, bukan. Tapi memang untuk mengajak. Gitu. Karena dalam artian kita tidak bisa maksimal, dan kita mengajak semuanya untuk sama-sama memaksimalkan daripada yang namanya sudah tersebut. Begitu. Ya, begitulah yang tadi pemaparannya. Memang itu saat ini setiap orang mungkin remaja baru umur 11 SD SMP udah megang HP, smartphone. Karena sekarang kan udah belajarnya di rumah bukan di sekolahan ya. Dan karena siap lihat HP, akhirnya TV itu nggak laku ya. Banyak makanya, ada keluarga kumpul, siap, ada nonton TV nyalain. Karena semua lihat HP semua. Nah, itulah pengaruh HP itu begitu sangat. Makanya bagi orang tua harus bisa betul-betul membatasi gerak lingkup bagi seorang anak, tidak terlalu berlebihan. Karena memang tadi kita bahas lagi nih, yang namanya seorang pemuda itu banyak terjerumusnya, banyak perilaku buruknya dari handphone, sehingga mereka bermaksud dan segala macamnya. Jadi memang kewajiban seorang tua untuk membatasi daripada gerak lingkup anaknya agar tidak terlalu terjerumus kepada yang tidak baik. Baiklah Habib, syukron Habib, syukur Allah wajib. Terima kasih Habib atas semua pemaparannya. Penonton pemirsa Ali TV, demikianlah pembahasan kita saat kali ini. Sampai berjumpa lagi dengan pembahasan berikutnya di acara Tanya Habib, dan bersama saya Kang Rul Ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.